Alhamdulillah. Guys, gue lagi kedatangan orang yang bisa rekomendasi tempat-tempat hits di Jakarta yang enak banget. Dan termalam kayak gue lagi pengen ngedate gitu sama cowok gue. Jadi kayak bisa nih nanya-nanya ke mereka. Kayaknya seru. Oke, kira-kira siapa? Chan! Halo, please ya. Ini dari tadi udah foto-foto dari tadi nggak keluar-keluar. Oh my god, guys. Selalu udah mulai. Udah. Kok kalian cuma berdua sih? Kamu mana? Peranya kerja. Anak terong lagi sibuk. Anak terong lagi sibuk. Iya, anak terong lagi sibuk. Jadi buat kalian semua nanti yang nanya jangan komen-komen. Kok Ayuranya kok nggak ada sih? Kok cuma ada Michi doang sih? Emang udah ganti host ya? Gak usah komen-komen kayak gitu ya. Tuh. Yuranya lagi mohon. Ya, tapi gue mau nanya deh sama PD Name. Awalnya kenapa pilih Michi sama Yura? Awalnya itu sebenarnya ada salah satu orang namanya Jerry. Dia itu yang kasih ke gue project ini. Jadi gue disuruh bikin acara kuliner, cewek-cewek, dua cewek sahabatan, lucu-lucuan ala-ala Korea. Jadi dapatlah si Yura. Yura itu sahabatan sama si Michi. Jadi kalian emang kenal sebelum di luar ya. Iya, iya. Ya. Yaudah, ya, dulu pas ketemu sama Jerry bareng juga, gue dulu ketemunya sama Yura. Iya. Barengan, ketemu Jerry duluan. Pantesan kayaknya chemistry-nya kalau di nyam-nyam-nyam tuh dapet banget. Iya, karena udah deket. Kenapa lu kalau banget tuh harus begini, men? Banget, gak tau, karena kayak banget bro gitu. Apa? Iya, jadi kapan kalian nyam-nyam-nyam lagi, kapan nih keluarnya? Aduh! Lu gak nonton vlog gue kemarin ya? Iya, aduh, kan ini buat di past going on. Nih ya, anggapannya kalau ini hati gue tuh ya, udah patah tau gak sih? Udah patah, tau gak sih? Dari kemarin. Nih, ibaratnya tuh kalau setiap kali gue ditanya season 2 kapan tuh kayak gitu. Drama banget guys, please jawab aja pertanyaan gue. Kapan? Gue gak tahu dong gue. Nih, kita lagi berusaha lah. Kita lagi berusaha cari sponsor, jadi semoga dalam waktu dekat bisa terlaksana. Semoga abis ini tayang, abis itu tiba-tiba ada 1000 sponsor. Yes, amin. Nih ya, kalian kan makan terus ya di nyam-nyam-nyam. Kalian syuting berapa lama waktu itu? Kira-kira 8 bulan mungkin, 7 sampai 8 bulan. Nah, dari awal syuting sampai akhirnya habis nambah berapa kilo? Naik turun sih kalau gue. Naik turun. Dari berapa, habis itu ke berapa, terus ke berapa? Gue sempet 48, sempet naik 51, sempet turun lagi jadi 47 lagi, terus sekarang berapa? Gak syuting malah naik ya? Sekarang 50. Padahal gue gak syuting. Itu ringan, guys deh. Ria dong nggak pernah makan. Enggak parah, tapi emang lihat dia beneran nggak pernah makan, guys. Please. Enggak, kita makan yuk. Enggak. Gue makan, gue cuma nggak makan malam. Gue cuma nggak makan. Tapi kayak lalu, gue masih gendut. Parah bener. Gue mau yuran ya kayak, guys. Sih, tolong bilangin PD Nim harus makan karena lihat lalu kerepeng banget. PD Nim, maaf. Tapi Mitch, gue dengar kata dia lu orangnya rada galau-galau gitu. Galau-galau percintaan gitu. Bukan galau, cowoknya kebanyakan, terus gue bingung milih yang mana. Dia tuh cowoknya banyak banget, men. Oh iya? Asli. Oh my god, coba ceritakan sedikit gimana. Dia tuh cowoknya banyak banget. Misalnya gini, gue ketemu hari ini, dia Akhirnya jarang kali ketemu di luar. Iya kan, maksudnya kan ketika syuting nyam-nyam, gue ketemu dia nih, syuting nyam-nyam kan. Ngobrol sama si A gitu. Begitu syuting berikutnya, ngobrol udah gak sama si A, sama yang baru. Dia banyak banget. Tapi nggak cocok, kenapa mesti dipaksakan gitu loh. Jadi yang antri sama dia tuh banyak banget emang. Nggak, ini dijujur. Jujur tuh guys, eksklusif di Pass Going On. Mana lagi kan. Terus kalau PD Nim sendiri gimana? Dia lebih galau lagi kayak. Coba aja galau. Enggak. Enggak. Iya masa sih. Enggak. Ini gue gak pernah nanya kalau gue nanya sama cowok, berarti dulu enggak ada. Padahal banyak juga. Enggak. Gue tertutup sama fokus ke karir ya. Iya. Baik. Oh ya, kalian kan Korea banget nih. Ajarin gue dong dikit apa gitu slang Korea atau kayak slang Korea. Kayak cursing in Korean. Kayak jangan kalian deh. Michi ya. Lu enggak? Lu enggak? Gue? Ya, gue doang. Gue taunya cuma apa ya bahasa Korea ya?
yang kasarnya nggak sampai kata-kata. Ngomong-ngomong si Michi punya YouTube channel bahas tentang itu loh. Iya, bahas tentang bahasa Korea nih, bisa lihat di sini. Emang udah keluar? Udah dong, hello, gue tadi yang bersama. Apa ya kalau misalkan swearing yang gak kasar-kasar banget? Yang basic dulu deh, basic dulu, abis itu lama-lama. Gini aja deh, kayak lebih kayak pas lo panggil orang kesel kayak yaish, yaish, yaish. Itu kalau lo ngomong ke orang lebih tua lo bisa digampar. Oke. Okay. Sebenarnya tuh nggak ada artinya, cuman kayak kesannya kasar banget gitu loh. Kalau mereka kan serba polite kan. Jadi emang gimana? Yaish. Itu kayak woi gitu ya. Ya kayak woi ya bener lah. Kalau yeah. Misalkan bapak lo woiin gitu apa nggak marah? Iya sih, emang sih. Yaish. Yeah. Bener gak susah sih. Shregi ketenom. Kayak cowok sampah lo nggak tuh? Shregi ketenom. Shregi ketenom. Oke, okay, gue bakal nanyain random question ke Michi and Pini nih. Oke, okay, first question. Kalau Indonesia sama Korea Selatan perang, pilih mana? Bela Indonesia. Oke, okay, Michi, kalau misalnya salah satu dari Ray sama Yura tiba-tiba lagi ada mau jatuh ke jurang, pilih siapa? Mau diselamatkan? Itu pertanyaannya. Gue selamatin dua-dua, tangan gue udah dua kan? Ya kan nggak kuat tapi kalau dua-duanya terus malah jadi jatuh barengan. Yes, 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 yes. Oh my god, kalian love each other so much. Kalau Pidinin kira-kira di anak kantor naksir sama siapa? Anak kantor enggak ada. Paling ganteng tapi siapa? Selain bos ganteng. Gua tahu. Karena kita nyam-nyam itu family banget, jadi gua akan pilih Arya. Karena banyak aksi tahu. Enggak. Satu kebiasaan jelek video ini apa? Sebenarnya ini enggak tahu jelek atau enggak, ada jeleknya ada bagusnya, tapi perfeksionis. Perfeksionis. Banget ya? Banget. Kalau misalnya kebiasaan jelek dia apa? Michi, enggak ada sih. Ya mereka nurut banget. Banget. Thank you banget. Michi and Pidi Nim sudah main-main. Yeah, dan kita harus collab-collab bareng ya. Iya. Yeah. Sopan, jadi kalau diundang kemana, bertamu kemana, itu pasti harus bawa sesuatu. Mereka iblis guys, mereka sebenarnya iblis. Warnanya merah sih, iblis juga lumayan. Ini nih kayak sambal dari Korea, namanya capsaicin. Capsaicin. Jadi biasanya orang Korea pakai ini kalau misalkan kayak apa sih, makanan Korea yang super topoki super pedes kah, atau nggak yang ceker ayam paling pedes, biasanya pakai ini. Dan ini enak banget. Ini tapi enak, ada manisnya. Tadi kan anak-anak udah pada cobain. Kamu enggak lihat ya? Ini
ini enak banget. Semuanya kayak loncat-loncat ke girangan gitu. Tapi mereka tuh iblis guys, mereka tuh iblis. Tapi ini kan lagi booming banget mereka, kan Oreo wasabi segala macam, Oreo odol segala macam. Kita Oreo odol ya. Mereka pencitraan guys. Kita punya cara yang berbeda. Oreo pakai capsaicin. Gak banyak-banyak ya guys. Gak banyak banyak. Tapi lu jangan cupu. Kamu merem deh, kamu jadi kamu enggak. Enggak mungkin kalau kebanyakan pasti tumpah. No guys. No. Cuma gitu doang tuh. Tuh dikit kan? Banyak. Kelihatan enggak? Wah. Oh my god. Awas, eh sumpah. Guys, enggak gitu kok. Ada abang suruh coba. No. Ini no. Oreo odol, Oreo wasabi, Oreo cabe deh kali ini. Ya, udah lewat. Ini oh my god, itu banyak lagi banget, guys. Oreo apa? Oreo capsaicin. Ya, ini trennya lagi ke situ sekarang. Tuh, 2, 3. Iya, gua makan semuanya tapi gua pegang sendiri. Oke. Gua berani, guys. 3, 2, 1. Nyam. Itu manis, sudah ada coklatnya di dalam. Iya kan? Nggak lupa. Nyam 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 terus.